Seperti pada pemilu sebelumnya, gedung DPR Senayan akan kembali diramaikan oleh sejumlah artis. Kira-kira program dan apa misi mereka jika terpilih sebagai wakil rakyat nantinya? Yang kita lakukan pada hari ini. Inilah suasana Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Selasa kemarin. Sejumlah artis tanah air terlihat mengunjungi museum yang menjadi tonggak lahirnya persatuan bangsa Indonesia ini. City friendly itu kurang ada di kota, di Dapil Malang Raya. Saya ingin sekali bahwa memperjuangkan anak-anak difabel ini sebetulnya mereka juga layak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan juga mereka bisa juga bersama-sama merasakan rekreasi atau bahkan berdiri di halte yang juga layak untuk mereka. Banyak ya, ya paling mudah mungkin saya bisa bilang kita harus memerangi hoax bersama. Kecepatan informasi pada saat ini itu sungguh sangat baik, dalam arti informasi itu dalam sedetik sudah sampai. Tapi buruknya adalah informasi yang tidak benar pun bisa menyebar begitu saja. Nah itu yang kita harus perangi bersama, karena dengan adanya hoax ini dengan semudah itu bisa memecah belah bangsa. Ada sekitar 54 artis yang akan berebut kursi di Senayan. Caleg Partai Nasdem dan PDI Perjuangan yang paling banyak mendaftar ke KPU. Nyalek itu hak semua warga negara, tapi dengan hanya modal ketenaran, nama besar, atau mungkin hanya rupa yang cantik dan juga ganteng, tidak cukup karena harus berkompeten agar bisa mewakili rakyat Indonesia. Dana Paramita dan Herman Prasetya yang melaporkan dari Jakarta.